Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutinitas setiap sore menjelang maghrib, anak-anak berkumpul di rumah nenek Jemparing. Sebelumnya mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di musola terdekat. Musola ini letaknya tidak jauh dari rumah nenek Jemparing. Disinilah anak-anak biasanya melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Inilah rumah nenek Jemparing, rumah yang begitu sederhana, hanya terbuat dari kayu-kayu atau papan yang sudah mulai menjabuk. Tetapi setiap sore, di sini anak-anak berkumpul untuk melaksanakan pengajian atau belajar mengaji. Rumah nenek Jemparing setiap sore diramaikan oleh beberapa anak yang datang dan berkumpul untuk belajar mengaji. Anak yang datang mengaji kurang lebih sekitar 30 orang jika berkumpul secara keseluruhan. Mereka datang mengaji dengan berjalan kaki, namun ada juga yang diantarkan oleh orang tua mereka masing-masing. Amin. Til wa go tilau. Inilah wajah anak-anak yang rutin tiap sore datang untuk belajar mengaji. Mereka berharap suatu saat nanti mereka memiliki bekal yang cukup. Ngajinya tiap sore kah? Iya. Tiap abis maghrib? Rame kah? Rame. Rame.